Hi guys, berikut ini cara mengaktifkan sidik jari di Infinix Hot 20. Untuk menggunakan fitur keamanan sidik jari atau fingerprint. Nah, kita harus setting manual terlebih dahulu. Okey, berikut ini tutorial. Kalian buka pengaturan. Setelah itu scroll ke bawah cari menu keamanan. Nah, setelah di menu keamanan, kalau kalian belum membuat pola kunci layar, kalian buat terlebih dahulu. Okey, kebetulan saya belum membuat pola kunci layar. Kemudian pilih kunci layar. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kalian pilih sesuai keinginan. Namun saya memilih pola. Dan di sini ada penjelasan, pilih berikutnya. Setelah itu gambarkan pola. Pilih lagi berikutnya. Nah, gambar lagi pola yang dibuat tadi. Kemudian pilih konfirmasi. Nah, untuk notifikasi ini tergantung privasi kalian. Pilih selesai. Sekarang kita buat untuk sidik jari. Kalian pilih sidik jari. Okey, kalian masukkan pola kunci layar. Setelah itu pilih opsi tambahkan sidik jari. Nah, di sini ada penjelasan. Hindari jari berminyak, kotor atau basah. Jaga pembaca sidik jari tetap bersih. Harap daftarkan sidik jari. Nah, di sini untuk sidik jari di HP yang saya gunakan. Di tombol power jadi kalian sesuaikan. Ada yang di belakang HP atau di layar HP. Okey, pilih berikutnya. Setelah itu kalian letakkan jari di sensor. Sentuh lepas sampai ikon sidik jari penuh. Kemudian pilih selesai. Selain itu, kalian juga dapat menambah lebih dari satu sidik jari. Minimal 3 sidik jari yang dapat ditambah. Selain itu, sidik jari yang kita tambah tadi. Untuk membuka kunci layar HP, membuka kunci aplikasi, dan akses X-Hide. Okey, semoga bermanfaat.